Nek batu ini wis. Akan berwujud dari dewa Siwa, laki-laki. Nah ini. Nah ini helmnya. Ini helmnya ya, teman-teman kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Bagio Vlog. Kali ini kami berada di Terawas, guys. Mudah siapa itu? Nah, di sini ono anu bosku. Batu yang menyerupai penis. Batu peninggalan purba. Nah, kita cek sama-sama dulu teman-teman di depan. Kita akan melihat sama-sama bosku. Jangan nih, nggak enak sekali ini. Lanjut lupa tuh nek. Nek batu nih wis. Halo ya. Ini mirip anu ya teman-teman ya. Ya mirip anunya laki-laki. Ini kalau teman-teman lihat secara iya. Sama. Ya. Ini sudah berlumut. Iya. 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 Bentuknya unik ini. Gitu ya. Jadi ini menjamin ini. Tapi memang kalau ngomong di PN itu kan memang dulunya itu kan memang apa simbolis ya kesuburan ya iya lambang kesuburan ya jadi juga memang berbentuk seperti ini mirip benar-benar mirip dari alat kelamin pria dan sangat mirip beneran trisinya mirip sangat mirip sekali ya memang lingga dan yoni adalah lambang dari kesuburan dan juga yoni itu adalah sebagai wujud dari Dewi Parwati dan ini lingganya ya jiwa-jiwa merupakan berwujud dari dewa jiwa laki-laki. Nah ini lambang kesuburan ya, lambang kesuburan jadi yang dipercaya oleh umat Hindu aliran Siwaisme seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ada kalungnya ini ya, kalungnya ini helmnya. Nah, ini helmnya ya teman-teman kalau itu ya. Jadi ini adalah sambil kita nguri-nguri agar masyarakat generasi milenial kita tahu ya. Tahu di sini ada biar tahu fungsinya apa ya peninggalan dari nenek moyang kita, leluhur kita dan bentuknya benar-benar seperti ya rumah penis ya. Jadi ini menurut warga disebut dengan waktu penis persis ini ya persis yang ini memang dibentuk seperti itu memang alamat kelamin pria ya. Ini ukurannya panjangnya sekitar 1,5 meter ini. 1 meter ya. 1,5 meter dengan diameter sekitar 1 meteran ya. Lingkarnya paling 50 lah, dari 50-an. Lebih lah.
1 meter. Iya, ini nanti nih, Pak. Iya, ini. Iya, yang ini. Nah, belakang kita itu diperkirakan arca yang terbalik. Gigi. Ini tadi. Masih yang gini mau dibuat untuk ini. Nah, ini asli ya, real teman-teman ya. Real batu tenis ini. Untuk juga di mana yang hutan viral ya, hutan mereka rasa ataupun dibuat-buat ya. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga teman-teman dari media. Ini persis ya, ya. Dan memang itu adanya. Ya, ini lokasinya ini tidak jauh dari gunung, di lereng gunung Penanggungan, dan tidak jauh dari pertigaan Jolotundo ya. Kurang lebih ya sekitar 2 kiloan ya. Nyata ini ya, mirip seperti ini, seperti amin ya ini teman-teman. Yang ukurannya sangat besar sekali ya, besar pohon kelapa. Lebih. Dari sini malah mirip, benar-benar mirip ini. Oh, dari sini kelihatan seperti ini guys, loh. Mau mirip ini guys. Nah, di sini ada batu-batuan nih sebelah sini. Teman perhatikan ini kan mirip. Nah, ini ya. Tapi ini merupakan batu lingga dan ini ada pasangannya, Yoni. Lambang kesuburan ya, teman-teman. Jadi memang mungkin dibentuk seperti ini. Bukan dari kita mengadakan atau warna dari ini dengan alat pelamin. Ini di tengah pohon jati hitam ini ya teman-teman. Kanan kiri ini jati dan pohon randu atau kapas. Jadi jauh dari pemukiman dengan kecintaan bahwa Tunda hanya sekitar 1 sampai 1,5 kilo saja. Apa ini juga termasuk peninggalan dari air langga? Nah, kita bisa kita lihat satu hidup ya. Kita lihat di depan lokasinya sangat. Ini kelihatannya ini arca ya, arca terbalik ini. Di sepertinya ya. Ini juga ada batu yang posisinya kepalanya ya di bawah ini ya, ini ya terbalik kayak kan punggungnya kegeri kepalanya di bawah ini kata teman-teman saya atau penulis jalan tadi ini seperti arca duduk bersila tapi posisinya ini kurang jungkel terbalik. Di sini tuh dulunya adalah jungkel, ada candi loh. Nah, ada penguat, saya punya penguat. Coba bawah ya, coba tunjukkan lihat. Ini ukiran loh ya. Andesit itu kan bentuknya juga tersedia. Ini biasanya ada di candi dan juga di Jolotundo juga banyak sekali batu-batu seperti ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Ada lingga, ada bentuk ya, juga seperti ini.
ini masih ada hubungannya dengan batu lingga tadi ya. Iya, kok persis ya? Ini patahnya persis-persis ya? Persis. Ini patan, terus maksudnya bagian dari candi. Ini arsitek dulu nih. Ini adalah bukti nyata hasil karya nenek moyang kita. Berdekatan posisi ini, Leo. Dan di sini anu, guys. Nah, di situ sini penisi mau, yang sini batu. Oke, dulur-dulur. Ya, lamu iwakin ini dulur-dulur. Is. Bersambung, nek. Nah, ibu nyon ini di gunung, nyon ini. Ya. Ini perjalanan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman di gunung. Sisi ya. Aku yang bawa ibu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.